Yo, nih, sebagai bersama gue, Tio Trio, kembali di Black Chinese Man Gaming. Ya, kita lanjutin, guys. Aduh, kepencet bulat X gue mestinya. Lanjut ya, guys, ya. Nah, bisa ada misi sampingan, kita lanjutin dulu ya. Ini ya misteri-misteri Rikyu gitu guys ya. Ya kita lanjutin dulu. Ini Rikia, oh mirip. Gue pikir Rikia cok. Ini ya, misteri ini kayaknya. Aduh, enak lagi. Set story, terus kalau keburu jadi hitman, terus ada cewek-cewek ya. Gila. Hei Shiki. Sekihara. Benting aja Sakihara. Nggak mati. Padahal itu gue ada Thanos gitu ya. Udah men. Duit. Aduh tough nge ZZ lagi. Gue punya duit nih. Lagi begini tuh duit yang paling penting guys ya. Aduh. Tenang. Hitman gede guys duitnya ya. Hitman lumayan juga tuh. Gede gaming juga. Ah, nih mereka masih misteri. Misteri apa lagi nih kali ini nih? Golden Agu. Apa nih? Oh, Agu tuh babi. Kalau makannya cukup bisa jadi cantik nih katanya. Apa cok-cok tuh apa sih bagian apa sih? Full of kolagen. Oh, bikin kulit-kulit tuh jadi lebih terang dan lebih sehat. Bisa. Bikin juga bantu juga ya buat diet ya, lose weight ya. ada nutrisi fat burning ya, bakar lemak. Mungkin dijual di public market ya. Kita coba ke public market ya. Coba kita coba ke public market. Apakah sekedar hayalan saja. Ini Golden Agu ini. Gue belum pernah lihat sih, ya. Ricky Chang, little friend, Rikia maksudnya. I'm more of a face person when it comes to remember people. Mesti lihat orangnya. Face, mesti lihat muka ya, mesti lihat muka langsung baru ingat orang gitu. Dia tipe yang gitu ya, guys ya. Ada yang inget nama, udah inget orang yang mana gitu. Ini kebalik, ini ingetnya dari lihat muka, oh inget gitu ya. Gua tau nih. Oke. Golden Agu di mana? Golden Agu. Golden Agu. Gue liat di TV juga ya. Tapi gue have a hard time. Gue gak percaya nih itu babi asli dari Okinawa ya. Kind of meat ya, fresh butcher shop. Babinya limited to experimental. Telagu. Di mana via mail order? It's in building just a hair northeast. Oke. Oke, kita ke sana ya, guys ya. Kita lihat ada Golden Agu apa enggak Golden Agu ya. Agu. Taksi bagaimana, boy? Naik taksi dekat banget, boy. Lebih cepat loadingnya sama jalan lebih cepat jalan, sumpah. Minggir lah. Pasti berantem. Aduh. Ini Tamashiro nih kayak. Bawah mestinya Ryudo tuh. Hmm.
penting. Buset, cuma lawan Kiryu ya. Ada pinnya, ada pinnya. Jadi Yakuza guys, kalau ada pinnya Yakuza. Pasifilian sih nggak pakai pin nih di sini ya, jasnya. Yang ada pin berarti Yakuza guys, gitu ya. Bedain Yakuza sama civilian biasa. Ini taksi kayak tuk-tuk sumpah. Tuk-tuk nggak ada. North East ini flawless. Ntar kita ke flawless ya guys ya. Ciri-ciri kiwi ya. Kanan tuh aja ada mana nih? North East ini kah? Golden Agu nih. Sir, let's go, sir. Tanya nih, bener gak nih Golden Agu? Bohong lagi nih. Ini siapa yang biarin lu di sini? Ini Golden Agu ini lu ngomongin apa sih? Gua enggak ngerti apa yang lu ngomongin nih. Utility grade pork shipment arrive dari Cina malah dari Australia. Label orang mystery meat. Jadi kita namanya mystery meat kita apa nih sekarang? Kan kita udah bilang Golden Agu nih. Bener ketahuan. Nah, nipu juga nih. Tahu nggak Golden Agu nih apaan? Anak gue bantuin. Satu lawan satu kah? Satu lawan satu. Sacho ya, presiden tuh Sacho. Ini berpenipu. Berpenipu guys ya. Kenapa nih Golden Agu ada apa nih? Shame apaan? Pork chip. Kita beli babi murah di Cina Australia. Wiros kita panggang terus kita marinate glaze ya. Oh. 10 times ditipu, jualan nipu ya. Nipu juga. Orang-orang Okinawa yang asli nih kerja keras nih to the bone ya, sampai banting tulang ya buat apa jaga dia punya babi lah ya. Gue gak bakal biarin pecundang kayak lo hancur reputasi mereka. Ya lo tunjukin respect sama minta maaf dong. Ya mungkin ketika babi terbang gila ya. Kalau misalnya orang lokal di sini kerja keras ya buat bagusin makannya sendiri, lo mendingan inilah liatin tuh bandingin sama apa yang mereka bisa lakuin, dan yang lo lakuin ini nothing gitu, lo beli babi murah terus lo glaze gitu, lo panggang. 3D Hulk ya. Rp50.000 dapet deh. Lumayan. Bantu orang 50.000 guys. 5.000 lumayan XP. Ada lagi? Belum kan guys? Belum. Gue mau ngapain ya? Oh ya, cek email. Itu di mana sih? Smack. Ibu Ki. Ryukyu Shogi under the monorail station. Ryukyu Shogi. Gimana tuh? Oh ini, di situ ada ini ya, Hitman ya. Pak Hitman dulu hari ini. Kita lihat aja ntar kelarnya yang mana dulu guys. Saya ngajak ribut. Masa ribut lagi. Kalau dia banyak kalau enggak, apa nih? Misteri apa lagi lo pada? Then up his car in Hatsumachi. Sign agreement. Nah, tiga tukang gosip semua.
Udah tanda tangan perjanjian nggak bisa lakuin apa-apa. Kita sampai pindah ke rumah nenek di Tokushima. Apa nih? Lempar batu maksudnya? Trevi Fountain in Italy. Kalau lu buang koin, make a wish, terus kata make a wish buat permintaan, terus katanya bener ya, ini sungai ini sama tapi Okinawa punya, jadi udah gue lakuin aja. Sama-sama lempar cok, sama-sama lempar cok cok. Bukan salah lu Haruko, jangan gimana mana lah ya. Ini salahnya orang-orang jahat di Hatsumachi tau gak. Can't man have a car set up in Hatsumachi. Hatsumachi itu atas apa bawah ya? Atas ya, Hatsumachi. Hatsumachi. Hatsumachi benar-benar kecil ya. East, west, north, south. Ini Hatsumachi, ini south. Oke, ada mobil yang nipu ya, katanya ditabrak. Terus ini buat dipakai buat nipu ya. Jadi kita cari itu mobil ya. Tapi sebelum cari itu mobil, kita cari reboots ya. Apa sih? Oh kotak. Tumben ada ginian. Keren juga bisa begitu. Keren juga bisa masuk-masuk gini. Boleh, boleh. Mana tuh lagi? Di luar deh. Kemana Hisada? Ah, jadi kabur loh. Main keribut kabur gitu. Main 10.000. Mana ya? Ini. Oh dia, gue liat lu hancur mobil gue ya. Kalau gue bahaya, kalau gue rusakin mobil mana? Mana yang rusak? Lihat yang bener, ada dent, dent itu kayak goresan gitu ya. Waduh. Oh, 2 juta yen. This high-end sports car. Kayak nggak sports car sih tadi, 4 pintu ya. Nah, nipu. Oh, caranya begini scamnya ya. Oh, nipunya begini ya. Nggak mau, gue nggak mau tanda tangan terus kenapa? Oke, benar tukang tipu ya. Jadi ditaruh sengaja terus dikira nabrak atau apalah ya. Dikira ada dennya terus kena mesti ganti. Tadi berapa 2 juta? 2 juta mata lu, 2 juta. Nih. Nih 2 juta nih. 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 Nih Mas Sato. Nih. Nih ntar dulu dia mah. Terakhir aja dia. Yang lain dulu. Ah, yang Mas Sato jangan. Nih. Nah, tinggal yang bacot guys ya. Yang bacot nih. 2 juta tuh, 2 juta ya. Million yen tuh. 2 juta noh. So, you pretend that people damn your car ya. Orang dianggap gores ininya ya, terus neken mereka buat bayar ya, terus suruh tanda tangan ya, huh? Mau stop gak nih ya, yeah? Or else you're the one who's gonna need the dance buff out of you. Azure Gem, nice. Buat modif senjata Azure Gem. Nah, kelar abis. Oke, saatnya kita jadi hitman ya. Jadi hitman dulu guys, hitman. Bentar.
Sama jadi hitman ya, kita bersihin hitman. Lumayan, duitnya tuh gede sekali loh, tidak main-main. Sebentar ya guys ya. Oke. Maaf guys. Kita ke ini, tukang ini. Karena ada misi HLA di sini ya. HLA sini kah? Yukishogi. Masuknya hello, hello. Hello. Ha, ini nih. HLA. HLO. Ini ada. Wait guys ya, tuh kan ada mana, gue masih diem dulu, sabar, pasti ada tempat-tempat ini, pasti ada nih kecil-kecil the mid sky. Oh kamu ya Ibuki, gue dikirim Ibuki. Oh bukan Ibuki, Ibuki yang di kamar cok. Wuculer enggak, gue udah tahu kok. Akisu 110.000, nice. Eh, nah. Di mana sih site near downtown Ryukyu? Site tuh kelihatan, terlihat deh downtown Ryukyu. Oke, dekat ke sini dong. Biasanya ada di map ada. Oh, kan ada kan benar. Kita tahu sak capek ya. Gitu enak, 110.000. Ya sini lu 110.000, gue lagi ngamut buat ngomong nih, tinggalin gue ya. Lu Akitsu kan, lu bisa tau nama gue. HLA ya, Honest Living Association ya, asosiasi hidup jujur. Hidup jujur ya tuh. Ya sini ikut gue, lu mau ambil gue ya, kayak gitu lah. Yang gue inget cuman nama gue sama How to Take a Life, bunuh orang. Hilang memori lo bukan jadi alasan buat ini ya, buat jadi hitman gitu ya, bikin orang tuh bukan lu hilang memori lo, bukan alasan buat bikin lo jadi pembunuh bayaran gitu. Ya aduh, ujungnya berantem tuh. The Reapers, let's go. Gila bisa. Wah, Majima ya. Style Majima sama persis. Cepat terus tusukannya begitu sama. Udah lah, gak usah ngindar-ngindar lah boy. Udah cukup Majima aja satu. Ngapain? Aku Majima aja deh. Ngapain gue peri-peri dia. Wah bisa. Bisa dulu. Bangun. Oke, R2 dong. Oh Reaper bisa diinin juga. Aduh, oh bisa. Oke, kita coba jurus baru ya. Hell's Gauntlet. Let's go. Boom. X, tuh kan benar ada pencetan pasti, yakin gue. Tetap pasti ada pencetan. Bulat. Segitiga. Terakhir ditonjok ya. Belum ya. Kotak. Mantap nih, bulat. Gila berapa pencetan tuh. Buset. Setiap gerakan ada pencetannya. Apa lu mau apa sekarang? Mau ikut gak? Oke, udah inget. Udah ditonjok, udah inget. Inget apa lu? Lu ke sama kiri dari Dojima Family kan? Lu tau gue. We fought outside a theater once. Ah, theater. Emang iya ya?
Maaf, gue nggak inget duit terlalu banyak yang maksudnya gue tonjok sama maksudnya dia gitu. Don't mean, maksudnya bukan maksudnya ngancur kebahagiaan lu lah gitu. Rain on your parade, maksudnya lu lagi parade ada hujan gitu, maksudnya ngancur kebahagiaan lu gitu maksudnya. Dan ini saat itu ngomong reverse nih, lu mau balik ke HLA. Oke. Ada apa? Kenapa gue gabung reverse again? Don't tell me, lupa lagi dia. Start with A. Lu memori lu udah balik tapi lu enggak bisa ingat yang penting. Capek deh. Coba sih. Oke. 110.000. Mantap kan? Check it out. Oke, Kubochi Road. Accept lah boy. Kubochi Road di mana tuh? Jadi kita makan dulu boy. Oh, dekat tuh. Body darah. Hit bioknya jadi lebih panjang ya. Oke, ada ini dulu nih. Darah gua enggak rasa panjang ya guys. Cuman kalau kalian mau darah dulu ya why not gitu ya. Serah kalian. Oh, deket. Oh tuh di. Gua makan dulu ya, boy. Habisnya gua tangkap lo. Tunggu lo. Tunggu map. Kayak ada makanan dekat-dekat sini mana ya? Umachi dinner. Kita cobain umachi dinner. What is this umachi dinner? Umachi, coba ya. Umachi. Makan opo di umachi? This way. Wih, kapan gua kesini? Mimiga. Mayan. Oh. Mabui minumannya. Oke, dekat di sini. Sebelum kita save dulu, biar aman gaming. Oke. Mantap ya guys ya. Tadi ingat tapi lupa bosnya siapa, kocak. Bos The Reaper ya. Sebenarnya kita cari Bos The Reaper kan. Yang mantannya Yakuza juga, yang udah ke HLA, keluar lagi, bikin onar lagi gitu. Let's go lanjut. Ngapain boy? King of the Madman, King gue ya, kalau orang Jepang. Ini ketawa sendiri. Kok kenapa lu? Kok ketawa sendiri? Gua ada pertanyaan buat lu nih, lu ketemu gua. Tentang Reapers, gua enggak mau ngomong. Gua seret tuh kalau gua mesti. Mari dong. Oh, gua kira lari. Habis catch ngomongnya. The Reapers. Bawa apa deh? Apaan tuh? Oh lighter, ya ampun. Mundur. Wah, jurus sama begitu mainnya. Main lighter si monyet nih. Oh, si jurus. Gue peri-peri dia. Mesti main peri nih, Bedi. Gila, peri langsung segitu. Tanya peri. Santai. Gue diserang. Aduh. Ah, kebakar, weh. Ayo sih. Halo. Peri-peri aja bos. Enak banget ke peri. Ayo. Pakai
Perry, model Perry guys. Mau ikut gak lo? Gue denger-denger lo bunuh temen lo ya. Kenapa lo lakuin itu? Kan gue gak bunuh mereka. This guy never met. Oh, ini orang yang gue belum pernah ketemu tiba-tiba nyerang gue. Dan dia yang bunuh semua teman gue satu-satu, buset. Jadi ada orang lain yang beneran pembunuhnya ya. Dicabut kabur. Yang ketawa-ketawa terus yang bunuh. Dan bikin gue juga gak bisa berhenti ketawa. Dan akhirnya keluarga gue juga mikir gue yang bunuh mereka. Ya gue yang dibuang, gue gak tau mau kemana nih. Oke. Udah sana ke HLA, udah bisa istirahat. Oke. Ribu. Oh, ada new hitman lagi. Oke. Lanjut. Ryukyu Boulevard, Downtown Ryukyu. Ryukyu Boulevard. Oke, 150.000 hand to hand combat. Oke, let's go. Oke, guys. Lanjutnya sedikit lagi ya. Loh mana? Kok gak ada? Kok gak ada? Gue udah accept tuh. Emang gue belum accept ya? Irasemase. Emang gue belum accept? Kayaknya gue udah accept deh. Order. Amal aja deh. Biar mungkin full. Sip. Oke, sebentar ya guys ya, gue ambil barang. Gue pas dulu nih. Sebentar guys, gue ambil barang dulu ya, sebentar ya. Oke guys, lanjut. Sekarang gue mesti kemana? Gue belum accept ya. Gue belum accept guys, belum keluar. Biasanya udah keluar. Kita cek ya. Kok tadi kayak perasaan gue udah accept deh. Nah itu udah ngobrol di sana. Kak, gue gak ngerti ini mainan shogi ya, gue gak ngerti ini shogi. Oke. Accept dong. Oh, accept yang atas lagi. Aduh, pantas kok gak muncul tanda-tanda merahnya. Duh. Lanjut. Tuh, kan baru keluar. Kenapa gak keluar? Bener ya guys ya? Jadi kita misi hari ini hitman aja, hitman ya. Ntar bisa berkita berkita pat jaran ya, cari-cari cewek ya. Eh, lu ya, lu Tetsuji ya, salah satu dari Reapers. Lu kan sama Kiryu kan? Nah, kok lu tau gue? Iyalah tau, apa yang bikin lu kesini? Gue tinggal di Okinawa sekarang. Dunia kecil ya. Boleh naik sesuatu nggak? Semuanya berjalan lebih lembut sejak lo meninggalkan Yakuza. Semuanya berjalan lebih mulus ya. Kehidupan lo nih maksudnya sejak lo meninggalin Yakuza. Gua gak bilang lebih mulus sih, tapi ya selama ini so far so good lah ya. Oke. Gua mau cabut bener-bener sang cabut gitu ya. Kan tinggalin kamu Rucho ya, enggak mau masuk lagi dunia Yakuza lagi. My criminal record. Oke. Okay. Enggak bisa dapat part time job juga karena dulunya Yakuza kan. Udah buruk citranya guys ya. Oh, jadi lo ya itulah kenapa lo balik Yakuza, hitman kan. Yakuza ujungnya jadi Yakuza lagi, karena yang terima lagi ya pasti Yakuza gitu loh maksudnya.
Join the Reapers. Jadi apa yang lu buat ini? Apa yang bikin lu nyari gua nih? HLA kirim gua buat pick you up nih. Ambil lu lagi bawa ke HLA. Oke, cuman Reapers yang nolong gua. Kalau ada yang kalau mereka lawan HLA ya gua juga sama. Dan sorry, maaf banget gua enggak bisa ikut sama lu. Jadi gue ada, oke, gue ngerti sih maksud lu, tapi gue udah siap nih. Kalau emang gue harus maksa, pakai paksaan nih, maksudnya pakai tonjokan ya. Oke. That's it, yeah. Tuh orang tahu aja, padahal kita udah di, boleh. Udah bener-bener tempat ginian loh. Eh, sini, rap. Gila, nggak ada damage lo, bos, nggak ada damage. Gini aja terus. Wet, buat juga dia pakai gituan guys. Aduh, salah. Channel, sana. Ih, kemencet. Ulang. Serius, fokus ya, fokus ya. Kok gak kena sih? Ulang, serius. Nggak dapet, suwe. Ya baru sekarang cumi. Tadi darah gue banyak, hit gue banyak, ngecap. Ayo fokus lagi. Bulat. Fokus. Ketiga. Kotak. X. Ada pencetan lagi kalau nggak salah, langsung X. Terakhir kotak. Gila, langsung mati. Ini paling imba guys ya. Gue bukan tandingan lu nih. Lu bener-bener di atas gue. Ya kalah berantem nggak bikin lu ini kok jadi perempuan gitu, laki-lakian lu kurang enggak ya. Udahlah, coba gabung HLA lagi lah buat cari ini ya. Kan HLA bantu juga kan buat mafia-mafia lama yang ingin apa tobat dan cariin kerjaan gitu. HLA ya, lo bakal mikir gue bisa ini nggak dapat fresh start kan, maksudnya memulai hidup yang baru yang fresh nggak nih. Ya gue nggak bisa bikin janji sih, tapi kalau lo apa megun maksudnya lo mau berubah dengan baik ya nggak ada salah mencoba gitu. Oke, gue coba lah sekali lagi. Terima kasih ya udah ngedorong gue, ngebantu gue gitu. 150.000. Oh, udah kelar. Di kamar Ruco lagi. Do you think you could help Ibu Kisan until okay? Okay, udah gak ada 3 doang ya. 3 doang, jadi gue udahin sampai sini dong ya. Gak ada apa-apa lagi guys. Ngapain lagi mau ini gue kasih lihat sedikit. Sedikit gak tuh? Gue kasih lihat sedikit lah ya. Kita coba pacaran sekali ya, pacaran nih. Oh, ini belum kelar. Oh, ini mesti ngobrol sama mereka lagi. Oke. Bener ya, padahal kita yang ngurusin. Dibilang, kok ini kita buang, ternyata bener ya. Kita doa terus bener gitu. Oh, last tuh ya. Seven Mysteries of Downtown Ryukyu. Ya, kelar.
kan buat-buatan mereka doang. Rip scary looking old guy. Apaan tuh di bawah? Lagi coin. Oke. Dan ya. Coba bagaimana guys ya? Apa save dulu? Aduh gak ada darah lagi boy. Boy. Ada darah boy. Jalan next time aja lah. Berikutnya kita berantem dulu nih. Gue tahu pasti mau berantem nih si Demit ini ya. Kelihatan sekali dia ingin berantem dengan kita gitu ya. Yo, kita iyain guys. Hantu itu. Makishi. Put. Kayak gini tonjoknya kita bisa maju. Soalnya kalau yang bukan bos jarang nangis guys. Kalau bos tuh sering nangis. Jadi mau gak mau kita caranya parry. Jadi itu guys. Nah, ini takilan banget deh. Wait. Kirang bawa, wait. Wih. Enggak dapat gue. Enggak dapat bulat nih. Nah, aduh. Lawan bos saya enak. 10.000, 783.000 dikit lagi. Iya gue beli senjata itu di mana ya? Seberang ya kalau salah ya. Item udah full lagi, coy. Gue nyicil-nyicilnya beli dulu ya guys ya. Di item box lem trawa di coin. Oke. Ini gak guna sih sebenarnya nih. Ini defense 1 cok. Merasa rugi gue modif ya. Ternyata gak selalu bagus ya abis modif tuh. Aduh capek deh. Kesel tapi mau gimana nih. Bye. Yon. Tuan. Bagusan ini sumpah. Capek. Ini gue ada, ini gue ada. Ini ya. 580.000 nih. Gue beli apaan satu lagi? Dua. Oh, ini enggak usah, boy. Enggak mau aja nih. Bisa gak 658.000, oke. Ini ya. Tuh 333 lumayan lah. Ini 100. Lumayan cok. Oh ini bisa 2. Gak jelas ini tuh. Aneh. Attack 110 boleh lah. 110. Oh beda dikit. Ini 112, ini 110. Boleh. Normal stun gun, oke. Okay. Nggak jelas ya, udah modif malah sampis gitu ya. Oke, guys, sampai di sini perjumpaan kita. Ntar kita akan ngejar ciwi-ciwi ya guys ya. Di flawless pastinya. Ya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita dan sampai ketemu lagi di terus 3 berikutnya. Bye bye.